Halo teman-teman, sahabat Blandong. Ini saya ada waru kecil. Nah ini dulunya yang dulu. Yang dulu rencananya ini mau saya bikin escape. Akan tetapi saya kok justru akan beranggapan ini akan menjadi lebih bagus jika saya reposisi menjadi berdiri seperti ini. Nanti atau mungkin depannya nanti bisa sebelah sini seperti ini. Oke, ini akan saya reposisi. Simak terus prosesnya, akan saya putar. Kita langsung eksekusi pakai potnya juga kita agak kasih pot biasa, bukan pot untuk cascade seperti ini. Oke. Seperti ini media akarnya, nanti kita posisikan berdiri seperti ini, setengah berdiri lah, selenting lah. Oke. Kalau dari belakang mungkin bisa seperti ini, nanti kita tukuk ke depan kembali ke sini. Oke, simak terus teman-teman, saya akan siapkan media tanamnya dulu. Ini teman-teman. Oke. Nah, ini agak kita berdirikan. Ini nanti kita pakai cabang yang ini juga bisa sebagai penerusnya, atau yang ini juga bisa sebagai penerusnya kembali ke arah sini. Jadi di sini ada satu mahkota. Kemudian mahkota yang lainnya mengikuti ke arah sana. Oke. Ini nanti kita coba cari perakaran baru lagi yang lebih enak posisinya, nanti kita tempatkan. Oke teman-teman, seperti itu, selamat mencoba, semoga berhasil, terima kasih.